Warga Dusun 2 Kelurahan Kedai Ledang, Kota Kisaran Timur, Asahan dikejutkan dengan penemuan seorang mayat. Jenazah yang diperkirakan berusia 40 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi yang sudah mulai membusuk dan hanya mengenakan celana pendek berwarna kuning yang tersangkut di pinggir sungai Sei Silau yang ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang akan memancing di sungai. Untuk keperluan visum, selanjutnya mayat tersebut dievakuasi oleh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan ke Rumah Sakit Umum Kisaran. Oh, ditemukan semua warga di atas sana, kira-kira jarak 100 meter dari situ lokasi. Dari ciri-cirinya gimana, Pak? Ciri-cirinya gimana ya? Udah gembung lah. Laki-laki, Pak ya? Laki-laki. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.